Ingat bahwa kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun. Akhirnya dengan semangat yang luar biasa, para pendiri negara kita bisa memproklamasikan kemerdekaan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah Bapak Ibu, teks proklamasi yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Bapak Dr. S. Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan